Halo guys, back lagi dengan gue Astan. Welcome back to Astroneer. Oke, so gamenya baru aja update. Sekarang dia masuk early access 0.6. Tapi yang menjadi masalahnya adalah gue gak bisa pakai old save gue lagi guys. Oke, old save gue hilang. I'm sorry Wilson. Oke, jadi kita harus mainin yang baru. Sebenarnya bisa, cuman bakal banyak bug. Jadi kita langsung aja nge-launch. Oke, karena yang savean gue sebelumnya itu 0.5 guys. Oke, gue main pas 0.5. Ais tuh beberapa jam kemudian dia update 0.6. Ngeselin gak? Ngeselin banget. Sekarang gue bisa rotate kamera. Oke, jadi sekarang dia udah masuk 0.6 guys. Yang penting gue udah tahu basicnya. Oke, kita udah tahu segala macam basic dari game ini. Jadi mungkin bakal cepet progresnya. Gue langsung dapat apa ini? New features. Oke. Best building. Ya, dia nge-update 0.6, tapi gue nggak tahu dia update-nya apa. Oke, karena gue nggak baca, gue langsung masuk aja gamenya. Oke. Wow. Halo. That's fucking cool. Ini keren banget. Oke. What do I do? Use for what? I don't know. Hah? Maksudnya apa? Nggak ngerti. Oke, gue collect kompon dulu di sini karena kompon penting banget. Ya kan, buat bikin tethers. Yang penting kita udah tahu basic-basicnya, oke? Jadi gue gak goblok-goblok amat di sini. Oke, kita cari kompon. Sorry banget, guys. Oke. Gue nggak tahu kalau gamenya update. Well, bagus kalau gamenya update, oke? Bentar lagi dia. Berarti kalau udah 0.6, berarti udah 60% game ini. Tinggal 40% lagi. Karena kalau dia udah masuk... satu, udah masuk versi yang ke-1 itu namanya udah full release. Oke, jadi udah 1.berapa gitu itu udah full release, guys. Ini apa nih? Examine? Gue suruh bikin print small generator ya? Oh ya, ini dia. Oke, kita bikin ini. Ini untuk power kan? Nice. Oke, terus apa nih? Getter organic to fuel. Oke, gue suruh cari organic di sini. Yang penting kita udah tahu basicnya. Oke, gue gak bodoh-bodoh amat. Kalian tenang saja. Gue bukannya gak mau main old save gue. Oke, tapi gamenya update. Gue bisa apa guys? Oke, bisa apa? Gue sebagai seorang pemain gak bisa ngapa-ngapain. Gue bukan developernya, anjay. Oke, jadi gue udah bisa hold canister. Sekarang harus nge-hold. Oke, buka ini. Unlock ini. I got it. Oke. Terus escape. Ya, escape. Terus siapain? Unlock tethers. Oke, gue udah bisa buat. Gue harus unlock blueprintnya. Gue lupa. Oh shit. Gue butuh oksigen, coy. Gue jauh dari ini. Gue jauh dari ini. Gue kira ini bisa loh dapat oksigen di sini. Oke. Gue harus bikin tethers kan? Print tethers. Oke. Tethers ini. Oke, kita buat tethers ya. Yang penting kita udah tahu nih. Tethers ini untuk oksigen gue. Ada lagi yang gue butuhin? No. Place tethers. Oke. Jadi kita mau kemana? Kita ke tempat yang pecahan itu. Siapa tahu ada barang di sono. Jadi kita bisa ambil. Apalagi? Ada quest lagi nggak? Kayaknya sih nggak ada. Gue butuh resin lagi untuk ngebangun-bangun. Oke. I got it. Tapi keren loh. Gue nggak sabar game ini full release guys. Serius. Untuk awal-awal mungkin kita ngecobain aja. Kayak basic-basicnya. Kayak sekarang gini. Nanti pas gamenya udah full release gitu kita nggak bego-bego amat kan. Tethersnya lebih panjang kan? Gue merasa tethersnya kayak lebih panjang deh. Dari sebelumnya. Banyak banget pecahan. That's good. Oke. Itu adalah hal yang sangat bagus. Karena siapa tahu kita bisa dapat banyak barang di sini. Oke. Ini apa? Kita lihat dulu. Ini bukan apa-apa. Lu kasih gue barang gak di sini? Yes, kita langsung dapat ini. Yes, kita langsung dapat tempat duduk buat bikin mobil. Soalnya di episode yang episode 0.5 gue belum sempet ngebuat mobil. Gue taruh lu di sini dulu. Oke, gue pengen ngecek dulu di sini. Ada apa? Gue dapat organik doang. Nggak masalah. Gue bakal ambil. Walaupun cuma organik, ada lagi nggak? Buat gue gitu koper. Gue butuh koper untuk bikin solar panel kan? Iya. Gue banyak banget bacain komen kalian. Komen kalian itu ngebantu gue banget untuk lanjutin ini game. Karena komen kalian itu kasih info-info yang sangat bagus banget. Ini bisa gue ambil buat ini gak? Buat dapetin bits ya gitu. No? Apa nih? Gak bisa gue angkat. Oke, berarti gak bisa guys.
Kalau ini bisa nggak? Can I? Can I? Gue bisa angkat? No, nggak bisa. Nggak bisa. Ini bisa? Nggak bisa. Berarti nggak ada barang ya di sini. That sucks. Oke, berarti gue butuh resin, guys. Di situ ada lagi sih kapal. Oh, bentar, bentar. Ini apa nih? Ini apa? Ini bukan apa-apa kayaknya. Nah, nothing. Nothing. Oke, jadi kita cuma dapat ini. Nggak masalah, yang penting kita langsung dapat tempat duduk ya. Oke, that's good. Ada oksigen di situ. Oke. Ntar aja gue ambil. Banyak banget kompon, guys. Kayaknya nggak afdol banget kalau gue nggak ngambil ini semua. Kita ambilin dulu ya. Kita ambilin semuanya dulu. Gue udah dapat banyak kompon di sini. Sebentar, gue pengen ngeliat-liat base gue dulu. Ini ada yang berubah nggak base gue? Gimana cara perpanjang base gue? Begini ya. Gini kah? No. Use? Use what? Use fucking what? Gue pengen gedein base gue gimana? Kan kalau waktu itu ada lifeboatnya langsung kayak ada panjang gitu untuk ngebuat sesuatu. Gue gak ngerti, guys. Lo pikir gue ngerti apa? Ini apa? Examine apa nih? Apa yang dieksamin? Q? Oke. Maksudnya? Inisialis cargo drop. Deploy startup package. Oke, apaan itu yang gue lakuin? Hah? Oke, gue gak ngerti. Use? Kita use? Gue dapet apaan sih? Ini apaan, coy? Oh, I don't know. Place on platform. Yes, I know. Ini taruh di platform, taruh di sini mungkin. Di sini. Terus ini apa nih? Dibuka. Di sini, Kak. Taruh di sini maksud lo? Unpack. Gimana unpacknya? Use. Oke. Okay. Begitu. Begitu? Nggak ngerti gua. Oh, ditaruh di sini, attach di sini, guys. Oke, okay. Di-attach ke sini kah? Di-attach, ditarik, guys. Ditarik begini. Di-attach ke sini kah? Nggak nyampe, coy. Really? Nggak nyampe. Oh, bisa gua pindahin. Mungkin begini. Sorry ya, gua masih belajar ini, soalnya baru ini. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Eksamin? Gua rada bingung, guys. Oke, mending gua cari resin dulu deh. Nih resin ada di sini nih. Bentar, gua butuh tethers. Kita buat tethers dulu ya. Kita buat tethers dulu. Ini baru semuanya, guys. Oke? Okay? Gila lo, perubahan dari 0,5 ke 0,6 itu berasa banget bedanya. Oke, okay, guys. Kita ke sini. Kita ambil resin. Ini resin. Gue yakin banget tempat bacot gue ini resin. Bukan kompon. Kayak gue udah punya banyak kompon. Ntar aja. Ntar kalau gue butuhin lagi, gue ambil lo. Butuh resin nih. Oke. Okay. Ambil. Nice. Oke. Okay. Ini sumber resin. Yang menjadi pertanyaan gue, apa yang harus gue lakukan? Hah? Oke, okay, kompon gue taruh sini. Pertanyaan gue bingung loh. Serius, guys. Lo pikir gue gak bingung apa? Eksamin. Maksudnya? Begitu? Maksud lo begitu? Gue kagak ngerti. Aduh, gue udah belajar dari yang episode sebelumnya, tetep aja kagak ngerti. Oh iya, dia ngebuat sesuatu ini. Oh iya, dia ngebuat sesuatu, guys, ini. Nice. Oke, okay. Kita tungguin aja. Jadi... Oke, okay, nice. Use? Oke. Okay. Oh, begitu sekarang. Sok tahu aja gue. Jujur aja gue sok tahu aja. Oke, okay, gue butuh kompon. Gue taruh di sini. Terus gue taruh di sini. Dia begitu sekarang ngebuatnya. Okidoki. Gue paham. Oke, okay, sekarang dibuat dong. Tolong dibuat. Agak pindahin dulu ke sini. Bisa nggak? Di sini aja ya kita buatnya. Oke, okay, dibuat. Gimana cara buatnya tadi? Eksamin kah? Oke, okay, iya benar. Dibuat seperti ini. Oke, okay, nice. Agak aneh sih. Lu mesinnya jalan di sini tapi ininya jadinya di sini.
Gak masalah, kita awal-awal belajar dulu ya. Soalnya ini masih baru, guys. Kayak lu juga semua pasti baru tahu kan, baru ngelihat ini, soalnya baru update gamenya. Serius, itu gua apa pas gua nge-record itu game yang apa yang terakhir, video terakhir, itu beberapa jam kemudian gamenya update, update besar-besaran jadi 0,6 sekarang. Dan gua enggak bisa enggak ngasih lihat kalian itu video karena gua pengen kasih lihat ini loh progres gua begini di game ini. Gua enggak bisa ngebuang itu game apa video itu begitu aja. Jadi ada yang bilang katanya, "Bang, kan udah update gamenya, kenapa masih versi lama seperti itu?" Ya itu. Begitu ceritanya, gua nge-record pas beberapa jam sebelum update, begitu. Oke, ini udah jadi. Yus. Oke, jadi ini smelter. Jadi fabricator itu yang kayak di ini. Apa di Subnautica ini untuk ngebuat barang-barang. Benar kan? Oke. Jadi apa yang gua butuhin sekarang? Gua tetap harus nge-unlock ini kan? Ah, begitu. Research chamber. I got it. Oke, paham gua. Sekarang jadi masalahnya gua bisa pindahin ini kan? Gua pindahin lo di sini deh. Oke, gua bisa pindahin lo ini? No, gua enggak bisa pindahin dia. Tapi kalau misalnya udah jadi, gua bisa pindahin dia. Research chamber itu butuh 2 kompon. Oke, gua punya 2 kompon. No. Ribet. Taruh dulu di sini. Oke. Medium fabricator. Ini maksudnya apa? Oh, jadi ini fabricator ya. Ya, benar. Terus ininya enggak bisa gua pindahin apa? Enggak bisa. Gua pengen agak jauh dari base gua gitu. Oke, enggak masalah. Jadi gua taruh fabricator apa kompon 2 di sini. Gua udah buat smelter, berarti gua harus buat research chamber. Oke, kita buat research chamber. Gua sambil nunggu itu, gua sambil ini deh, cari-cari barang dulu. Gua butuh tethers lagi kayaknya. Gua kehabisan kompon. Nope, gua masih ada 1 kompon di sini. Kita buat ini deh. Gua butuh kanister. Ya, why not? Kita buat kanister untuk ngambil-ngambil soilnya, sama kayak kemarin. Gua bakal ngejar ketertinggalan gua yang episode kemarin deh, di episode ini. Kita ke sono ya, ke pesawat yang satu lagi, karena gua butuh barang untuk di research. Percuma gua kalau punya research chamber tapi enggak ada barang yang bisa di research. Jadi kita ke sini. Kita lihat di sini ada barang yang bisa gua research enggak? Semoga sih ada. Dan lu semoga ngasih gua barang gitu, koper gitu, karena koper penting banget, coy. Oke, ini enggak ada barang bagus kayaknya di sini. Oh, ini apa nih? Yes, gua dapat barang buat ini. Buat di research. Nice. Oke. Okay. Ini di dalam ada barang enggak? Kayaknya gua merasa di dalam lu bakal ngasih gua barang gitu. Gua ngelihat ada banyak barang, guys, di dalam itu. Tapi gua enggak bisa ngambil, coy. Gimana gua bisa lompat ke atas gitu? Masuk? No. Sangat berbahaya banget kalau gua udah masuk enggak bisa keluar lagi. Ini ada barang, ada koper gitu-gitu tuh. Kalian bisa lihat kan? Apa yang harus gue lakuin? Gali terus kah? Kayaknya gue gali terus deh. Kayaknya ya. I don't know. Oke. Okay. Gue kira lu bakal badai lo. Oke. Okay. Yang penting kita tahu di sini ada barang, guys. Gue ngeliat ada barang di sini. Kayaknya gue harus ngegali terus. Cuma gue takut sama ini. Sama badai. Soalnya udah lumayan lama ini. Gue balik dulu deh ke base gue. Gue balik dulu, bawa ini. Karena gue butuh ini. Gue butuh untuk barang untuk di research. Oke, udah jadi. Loh, kok begini? Ah, gue butuh bikin platformnya ya. Ah, iya bener. Gue butuh bikin platformnya dulu. Bener kan? Nah, ini. Iya, gue butuh 2 resin lagi. Jadi kalau lo pengen ngebuat sekarang, lo harus ngebuat platformnya dulu. Ini bang, bagian bawahnya. Itu lu baru bisa bikin bagian atasnya. Yang bagian atasnya ini. Ini bagian research chamber ya. Berarti gue butuh 2 resin, guys. Oke, okay, basically sebenarnya sama kayak yang sebelumnya. Berarti gue harus nyari resin lagi gitu. Gue cuma punya 2, coy. Gue gak punya resin sama sekali malah. Ah, di sini banyak. Oke, okay, nice banget. Di sini banyak nih resin. Oke, okay, kita ambil ya. Gue cuma butuh 2 kok. Cuma butuh 2 di sini. Kita taruh 2 resin kita. Taruh sini. Nice. Oke. Okay.
Nah, dari sini platformnya itu bisa lo pindah-pindahin, guys. Oke, bisa lo taruh di mana aja, serah lo. Kalau waktu itu dia nge-stuck sama lifepod lo. Jadi dia kayak udah ada bagian-bagiannya tersendiri. Kalau di sini enggak. Lo ngebuat, habis itu lo bisa pindahin kemana aja. Jadi ini ibaratnya udah jadi kayak base kita sendiri gitu. Oke, ini research chamber kan. Jadi di use. Thank you. Oke, berarti gue udah bisa taruh lo di sini. No, taruh di tengah. Oke, thank you. Examine. Gue punya power? No, jelas gue nggak punya power. Gue nggak punya power sama sekali. Bentar ya. Gue bisa taruh ini di plug ke sini nggak? Terus gue dapat energi nggak dengan cara seperti itu? Samin, gue dapat energi loh. Hell ya. Berarti ini adalah sumber ini power kita dong di sini, guys. Oh, that's good. Berarti setiap kali gue butuhin ya tinggal gue colok-colok aja di sini. Ini kayak kabel gitu, kayak buat dicolok gitu. Oh, that's good. Sekarang gue pengen lihat apa lagi yang bisa gue buat di sini. Pokoknya gue butuh 400 untuk nge-unlock solar panel ya, small solar. Ini solar panel, small solar dulu baru bisa ke solar panel. Itu 2500, 2900. Oh, banyak banget. Itu banyak banget. Oke, gue masih penasaran sama yang ini. Sekarang gue udah bisa masuk ini ke dalam. Benar kan? Yes. Gue dapat banyak banget barang. Gue dapat lithium, gue dapat copper, gue dapat aluminium, gue dapat lagi seat. Tempat duduk. Oke. Nice. Ini hal yang sangat bagus. Gue taruh lo di sini. Oke. Baik-baik ya. Gue punya dua tempat duduk tapi kalau kagak ada landasannya apa gunanya? Coba. Gue pengen lihat apa sih? Gue belum kesampaian guys untuk ngebuat apa kendaraan di sini. Gue butuh ini kan? Bener kan? Ini kan medium rover untuk bisa ditaruh seat. Iya, rover itu kan yang bagian bawahnya, bagian rodanya. 2400 lo banyak banget sih. Really? Kalau misalnya gue kasih lo power di sini, kalau misalnya tambah cepet kagak lo? Coba examine. Tambah cepet gak sih? Oh iya, tambah cepet guys. Gue dapat 200 bit per menit. Bagus lah kalau seperti itu. Gue taruh lo di sini. Koper gue sangat butuh nanti untuk nge-unlock solar panel kan. Kayaknya gue udah bisa guys. Kita unlock ini dulu ya, karena ini penting kayaknya. Solar panel, small solar, bukan solar panel. Jadi gue butuh koper kan untuk ngebuat itu. Waktu itu gue butuh koper. Kok gak bisa buat gue sekarang? What? Di sini kan buatnya. Halo? Why I cannot make it? Oh iya, small solar. Berarti tadi kelewat sama gue, gak kelihatan sama gue. Oke, nice. Gue udah punya small solar di sini. Gue harus aktifin, guys. Jadi yang sebelumnya itu, kalau organiknya lo pasang gitu, dia langsung aktif. Kalau di sini enggak. Ini harus di-use gitu, baru jalan. Oke, bentar. Gue jelasin bentar. Ini ada badai. Masuk. Oke, thank you. Ini ada badai soalnya sekarang. Gue pengen lihat badainya, kayaknya sama aja. Sama-sama serem, sama-sama gelap. Oke, tapi kedengeran dari jauh. Kalau dia udah mau datang gitu, suara-suara anginnya udah mulai kedengeran. Kalau sekarang baru benar, ya, pintunya ketutup. Kalau waktu itu pintunya kebuka, sama aja bohong kalau misalnya ada badai kayak gitu. Oke, sekarang dibuat lebih bagus lagi. Sekarang pintunya ketutup gitu. Ini baru benar, lu ngumpet di dalam begitu. Terus ada yang ngomong katanya kalau misalnya ada badai di tengah jalan, gue suruh ngegali aja bikin goa gitu, lu bakal aman. Ada yang komen seperti itu. Jadi thank you banget buat tips kalian. Oke, udah belum? Gue harap udah. Kayaknya sereman badai yang waktu itu yang daripada sekarang ya. Dia cuma kayak ngelewat gitu aja. Kalau badai waktu yang sebelumnya itu kayak ada batu-batu terbangan gitu. Oh, di sini kayaknya enggak deh. Apa dia nggak ngelewat sini ya? Kayaknya sih dia nggak lewat sini. Oke, jadi kalau waktu itu, gue lanjutin lagi ya. Kalau waktu itu lu pasang organik langsung jalan.
Oke, kalau misalnya lu lihat di sini, ini kecepatan gua 266. Kalau misalnya gua use ini, gua aktifin, kecepatan gua jadi 532. Lebih cepat lagi. That's good. Oke. Terus gue pengen lihat gue bisa unlock apa lagi. Gue udah punya 1800. Gue pengen buat rover gue. Gue pengen nunggu ini. Apa medium rover gue. Biar gue bisa punya mobil, guys. That's good. Oke. Okay. Nice. Udah ada udah ada matahari. Berarti gue taruh di sini. Gue udah nge-search roket yang di sini, guys. Terus gue juga udah nge-search yang di sini. Tapi kita belum nge-search yang di ujung sono, no. Oke. Okay, ada satu lagi. Ini kayak tempat yang bagus nih. Apa planet yang bagus, gue landing di tempat yang sangat bagus, banyak banget pecahan-pecahan roket seperti ini. Demen gue. Kalau misalnya banyak-banyak pecahan seperti ini, jadi banyak barang yang bisa gue cari gitu. Semoga lu ada barang-barang yang kayak apa buat di research lagi gitu, please. Give me something. Ada nggak? Harusnya ada barang loh. Lu harusnya ngasih gue barang di sini. Ini apa nih? Tempat duduk lagi lo. Really, dude? Nggak ada kasih gue barang buat research daripada tempat duduk apa? Oke, okay, I'll take it. Gue dapet resin. Gue ambil resin gue. Bukan resinnya. Terus aluminium. Terus titanium. Udah, gitu doang. Ini bisa gue search gak? Please bilang gue bisa. Bisa gak? Barang-barang buat di research gitu. No, ini nyambung ya? Oh, enggak nyambung. Bisa gue search? No, gak bisa gue ambil. Why? That's kind of bullshit, right? Gue mau lihat bits gue udah berapa di sini. Gue punya 3600. Hell yeah. Gimana cara buat ini? How? Buat di sini? Kayaknya buat di sini deh. Gue butuh resin. Kayaknya gue butuh resin deh. Bener kan gue buat di situ apa buat di sini? Gak mungkin gue buat di sini. Iya, gue butuh resin. Bentar, gue pindahin lo ke sini ya. Karena gue lagi nggak butuh lo saat ini. Gue butuh resin satu lagi. Kita cari resin. Kayak resin di situ deh. Setahu gue di situ ada banyak. Gue cari resin dulu. Hell ya, ini yang gue suka. Resin banyak begini. Ini sumber resin nih di sini. Gue ambil dua lagi deh. Dua lagi. Jadi gue bisa buat satu lagi gitu. Ambil satu lagi. One more. Come on. Yes. Oke, gue dapet 3 resin. Dimin aja, nggak usah diambil semua. Jadi kalau misalnya kita butuh, kita tahu sumbernya ada di mana. Di sini juga masih ada kompon banyak banget loh di planet ini. Which is good, gue bisa bikin tethers banyak. Oke, kita taruh di sini, begini. Oke, haruskah gue buat seperti itu? Haruskah gue buat landasan seperti ini? Itu pertanyaan gue. Coba examine. Large platform, research chamber. Gua agak nggak ada ide, guys. Cara ngebuatnya di mana sih? Ngebuat ininya? Walk light, beacon. What? Medium hover. Oh, gua butuh vehicle bay ya. Kayaknya gua butuh vehicle bay deh. Untuk ngebuat itu apa medium rover? Oke, gue coba dulu. Kita buat vehicle bay dulu ya. Kita coba bisa nggak ngebuat vehicle bay di sini? Gue butuh aluminium ya. Oke, kayaknya gue butuh platform dulu kan untuk ngebuat vehicle bay. Gue nggak punya aluminium kayaknya. Ini apa nih? Aluminium satu. Gue punya. Gue punya. Hell yeah. Gue punya dua. Nice. Oke, berarti udah jadi ini mobile vehicle bay kita. Gua taruh lu mungkin di sini kali ya. Ya, yeah, why not? Jadi lu gua taruh begini di sini. Bentar. Jangan. Lu di sini dulu. Soalnya ada beginian lithium gua. Lithium gua jangan di sini deh. Gua butuh bikin storage kayaknya deh. Ini pindahin dulu. Aduh, ribet banget dah lu semua. Begini. Yay. Oke. Jadi untuk ngebuat medium rover gue butuh 4 kompon. Gue baru punya 1 sih sekarang kompon. Tapi kompon ada banyak. Oke, kita buat. Oke, kita cari komponnya. Ini kompon nih. Langsung dapet gue. Gue butuh 3 4
4 kompon kan? Oke, udah jadi. Terus gimana? Langsung buat aja medium rover. Seperti itu. Berarti tinggal nungguin aja nih. Yeay. Bener gak? Nungguin aja kan ya? Lu ngebuat kan? Apa lu gak ada power? Lu lihat tuh, udah ada progress. Dia lagi ngebuat bannya. Ada progress, cuman lama. Mungkin emang butuh waktu lama kali ya. Proses ngebuat kayak giniannya. Oke, okay. So ya. Yeah. I think that's it guys. Oke, okay, gue bakal sambil nungguin ini. Kita akhirin, berarti the next episode kita udah ada kendaraan. Udah ada rover ya. Berarti kan kita tinggal taruh ini kita. Apa? Tempat duduk kita, terus kita bisa ngendarain seharusnya. Oke, okay? Karena gue juga udah ada solar panel, jadi mungkin pakai solar panel aja powernya. Oke, okay? So ya, yeah, I'm gonna end this episode here guys, oke? Okay? Leave like guys, kalau kalian suka dengan video ini, and jangan lupa untuk dikasih komen guys. And I'll see you guys in the next video. Bye-bye!